Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama saya. Jadi untuk kali ini cuacanya hujan terus ya, dan ini baru aja selesai hujan. Jadi kali ini saya nggak mancing, kali ini saya menjelajah ya, karena nggak bisa mancing kok, cuacanya nggak baik. Hujan terus, ini aja baru selesai hujan. Jadi saya hari ini menjelajah lagi. Oh ya, untuk kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Oke, daripada lama-lama, kita langsung saja ke videonya. Ikannya di dalam lumpur, jadi mau nggak mau tadi terjunin. Kalau nggak diterjunin tadi nggak ada dapat nih yang gede-gede ini. Mau nggak mau mainan lumpur, lumayan tesnya oke bos, lumpurnya juga oke. Nilainya banyak cok. Hei, kecil. Yang kecil-kecil kayak gini kita rilis aja. Kita rilis. Kalian bisa lihat itu banyak sekali kayaknya, tapi harus diterjunin lagi.
podcast. Mantap. Kayak gini lah harus terjunin kok. Oh lumayan. Wow. Banyak yang gede. Panen nila lagi kita. Alhamdulillah. Guys, ini dalam lumpur tadi nih. Jadi saya congkel yang di dalam lumpur itu. Waduh. Jalan saya ternyata ada yang bolong. Aduh. Sampai bolong, guys. Saking banyaknya ikan di sini sampai bolong. Ini kita dapat banyak. Di sini juga paling banyak burung ya, apalagi burung belibis. Burung belibis, burung bangau, burung pemakan ikan. Macam-macam di sini banyak, guys. Soalnya ini area yang jarang didatengin orang. Dapat banyak banget nih. Mantul lah pokoknya. Di depan sana itu ada orang maser. Jadi saya pindah ke arah sini. Sebenarnya saya mau ke depan sana lagi. Ada orang lagi maser ikan. Nanti kalau digangguin dia marah, jadi kita di sini aja. Bolong lagi, guys. Astaga. Aduh, jarak saya udah banyak kena bolong nih. Lumayan, guys. Lumayan kan kita dapat tuh. Mantul. Gede-gede. Au. Tapi ya gini ya, kalau lagi menjala itu, aduh, enggak mau kalau menjala di sini harus terjun karena lumpurnya dalam banget. Lumpurnya itu selutut. Jadi mau enggak mau tadi aku terjunin itu. Ambilnya aja nih, dia rata-rata di dalam lumpur sembunyinya. Oke, lumayan, langsung dua kali lempar aja. Kita lanjut lagi lah.
Lumayan guys. Ikan sepat sama puyuh. Gak apa-apa lah. Lumayan guys, ikan sepatnya lumayan. Oke guys, ini udah sampai rumah dan hasil yang saya dapatin tadi menjala itu guys. Kita akan tumpah di sini ya biar kalian semua lihat yang saya dapatin. Ya, mungkin inilah hasil saya tadi menjala ya. Lumayan ikan, rata-rata ikan nila ya. Ini di spot area perusahaan. Tadi saya nggak terlalu banyak ngomong di sana karena kalau terlalu ribut gak enak sama karyawan di sana, takut mengganggu kan di sana area perusahaan. Jadi kalau terlalu ribut itu mengganggu karyawan-karyawan yang lagi kerja di sana, soalnya itu bersampingan banget sama karyawan yang lagi kerja ayam Borneo atau ayam pedaging ya. Nah, ini hasilnya. Oke, untuk kalian jangan lupa like, comment, subscribe.